Hai guys, selamat siang guys. Jumpa lagi ya di minuman apa-apa saja ya guys ya. Siang hari ini kita mau bikin jus pisang dan buah pir ya guys ya. Nah, karena hari ini sudah siang, anak mau pulang sekolah ya guys ya. Tapi hari ini mau hujan guys, tapi tidak apa-apa ya. Tetap aja kita bikin jus ya guys ya. Inilah dia, tanpa gula dan tanpa apa-apa barang ya guys ya. Dikarenakan ini pisangnya sudah manis ya guys. Ini buah pirnya ada 5 buah dan buah pisangnya ada 4 buah ya guys ya, atau 4 biji lah. Oke guys, sekarang kita kena bikin jusnya dulu ya. Sekarang kita kena bikin jus pisangnya dulu. Kita menggunakan 2 blender guys ya. Kita kupas pisangnya karena pisangnya itu sudah manis ya guys ya. Jadi kita tidak perlu tambahkan gula. Tapi kalau kalian nak tambahkan gula, boleh-boleh aja ya guys ya. Sehari sekali ya guys, kita kena makan minum jus ya guys ya. Sehari sekali ya guys. Jus pisang dan buah pir ya guys ya. Oke, lalu kita tambahkan air sedikit. Biasanya kita blender ya. Kita blend guys. Tuang ya, tuang setengah-setengah dulu ya. Oke, sekarang kita kena sisihkan dan kita bikin jus pirnya ya. Tunggu, itu ada anak anjing saya guys, dia ingin mau keluar guys, geram sih sebenarnya, selalu mau keluar. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, komen, like, and share guys ya. Dan semacam biasa guys, kalau kalian suka dengan video saya, kalian komen nih guys ya. Dan saya akan lihat video kalian juga dasarkan komen ya guys. Oke guys, sekarang kita kena bikin jusnya menggunakan blendernya ini. Dikarenakan blender ini kan dia sangat bising ya guys ya. Nah, mungkin saya tidak rekam lah. Ya. Akhirnya kita menggunakan ini blender ya guys ya, dikarenakan blender itu tidak bagus guys, jadi saya tidak pakailah. Kita menggunakan blender ini ya, nanti kita saring ya guys ya. Kalau kalian mau saring boleh, kalau kalian tidak mau saring pun boleh ya guys ya. Oke, kita blend guys, kita kasih sedikit air ya guys ya. Kita blend ya guys. Guys,
kasarin ya. Lagi. Kasarin. Saring ya guys ya. Jadi blender yang satu tuh kuat tidak bagus guys. Sakit hati betul yang pakai itu ya guys ya. Oke, ini dia hasilnya. Kita punya jus ya. Sekarang kita kena tuang ke sini lah. Lupa guys. Kita lap dulu ya guys ya. Tumpah sedikit. Oke, lalu kita tuang ke sini lah jus pisangnya. Terlalu jauh ya. Kita tuang nih guys jus pirnya. Lebih ya guys, karena kan kita ada tambah air ya, ada lebihnya ya. Oke guys, inilah dia hasilnya jus pisang dan buah pirnya dah pun siap ya guys ya. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat bagi kalian. Kalau kalian suka jangan lupa di subscribe, comment, like, and share guys ya. Nah guys, sampai di sini dulu video kita hari ini. Sampai jumpa esok atau lain hari. Bye bye.